Kristen, Katolik, dan Protestan yang saya muliakan, Bapak Gandhi, Bapak Sukamdhani, Ibu Putri, kemudian Bapak Danu Subroto, dan kepada para duta besar negara-negara sahabat semua yang saya hormati, dan terutama kepada para raja dan sultan Nusantara serta masyarakat adat seluruh Nusantara dan para hadirin sekalian yang saya cintai. Om Swastiastu, Wassalamualaikum, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya dan Rahayu. Bisa hadir di sini dalam acara Borobudur Peace and Prosperity Festival, karena acara ini adalah acara yang memang sangat baik sekali. Jadi acara ini adalah merupakan ungkapan dari seluruh sebagian besar, ya paling tidak, masyarakat Indonesia, bahwa mereka adalah menginginkan adanya kedamaian dan kesejahteraan di bumi Nusantara ini dan juga di seluruh dunia. Karena dengan kedamaian dan keharmonisan yang ada di antara kita, maka kesejahteraan itu akan bisa dicapai. Jadi festival ini menunjukkan kepada dunia bahwa di Indonesia ini kita adalah ada berbagai macam kepercayaan dan juga suku bangsa, namun kita harapkan dan kita akan tunjukkan bahwa di Indonesia ini tidak seperti di negara-negara yang mungkin ada satu suku, satu kepercayaan ataupun satu budi, tidak ada kedamaian. Jadi di Indonesia ini kita ingin tunjukkan bahwa dengan Bhinneka Tunggal Ika kita bisa tetap rukun dan damai dengan didasari oleh cinta kasih yang tadi sudah diutarakan oleh para ulama, dengan cinta kasih. Jadi bukan dengan emosi. Bila kita terima sesuatu itu dan analisis segala sesuatu yang terjadi dengan tenang, dan kita selesaikan kekeluargaan. Semoga dengan kedamaian yang bisa kita ciptakan ini dalam keberagaman kita, dalam kebinekaan, dapat menggugah para pemimpin-pemimpin di seluruh dunia untuk dapat lebih mengedepankan cara-cara yang lebih damai dalam penyelesaian masalah, sehingga kesejahteraan bagi seluruh dunia dapat kita capai bersama-sama. Saya kira demikian harapan kami. Semoga acara ini dapat berjalan dengan selamat dan sukses, dan perdamaian di seluruh dunia bisa kita capai. Demikian saya ini dengan Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Yang Mulia Ida Dalem Smara Putra, Raja Klungkung, Bali. Tari Hariti menceritakan tentang sosok wanita Dewi Kesuburan, pelindung anak. Rahimnya menjadi bagi seluruh calon anak-anaknya yang tumbuh dan sekuat bara.